Oke, kawan-kawan semuanya. Di sini kita memiliki barang baru lagi, speaker. Ya, sekilas kita lihat desainnya membuat kita mengingat bernostalgia ke zaman-zaman dulu kita. Karena waktu-waktu dulu model-model speaker seperti inilah terkesan bagaikan radio. Nah, ini adalah speaker yang berkode SK39. Ya, jadi kalau teman-teman mau lebih detail mengenal produk yang satu ini, itulah ketik dalam pencarian Google speaker SK39. Maka di situ akan tampil. Tapi saya yakin karena ini barang baru, hanya beberapa yang tersedia. Karena barang terbaru, barang tren, kita mendapatkannya pertama-tama. Oleh karena itu, jika Anda suka melihat dan tidak mau ketinggalan tentang barang-barang tren, maka subscribe channel kita ini, MBT Batam. Oke, langsung saja, tanpa berbasa-basi, kita sebelum unboxing, kita perhatikan dulu kotaknya, karena kotaknya itu, covernya itu menggambarkan isinya, ya. Di sini Bluetooth tentunya, jadi speaker ini Bluetooth ya, bisa USB. USB merangkup flash disk, card reader gitu ya. Memori, radio juga ini bisa. Dan ini kabel aux untuk HP yang tidak memiliki Bluetooth. Oke. Nah, di sini teman-teman ada 3 warna atau 3 pilihan warna. Ya, 1, 2, 3, merah, biru, dan hitam. Oke. Nah, di sini ini yang paling penting yang sering kita buat secara singkat ya. Fitur. Oke, support wireless, connect, maksudnya Bluetooth, USB, TF, FM, AUX function. External baterai, karaoke, berarti bisa karaoke ya teman-teman. Karena di sini kita lihat jelas ada mikrofon. Nah, di sini long press, ya, double click, BT version 5.0, input DC 5 volt, ini bisa bertahan sampai 4 jam, cukup dicas 2 jam, beratnya itu hampir 1 kilo, ya 1 kilo lah kita katakan ya. Oke, langsung kita unboxing saja teman-teman. Nah, perhatikan, kita buka. Nah, oke, ini kosong ya. Ini sama, jadi satu aja kita unboxing. Ini masih ada dibungkus plastik biasa. Ini plastik biasa, bukan plastik barbel yang bunyi-bunyi kretek-kretek ya. Oke. Ini tampak depan ya. Fokus ya kamera. Ini tampak depan, ini samping. Ya, ini samping, ini atas, ini ada bisa untuk bawa ke outdoor, ladang ya, pantai ya. Ini santai kali ya. Jadi kalau Anda keluarga jalan-jalan ke pantai kemanapun atau ke ladang biar semangat, bawa ini. Ini solusi penyemangat dan pilihan lagu tentunya. Oke, dan di belakang ada space tempat mic-nya, tempat mic karaoke. Jadi tidak memakan tempat, tinggal masukkan ke sini. Oke, biasanya kabelnya ini 3 meter. Oke. Ini nah, di sini ada tombol panel control, volume dan lain-lain. Nah, di sini on off, kita hidupkan on off. Ini ada mic, ada aux, ada tempat flash disk memory ya. Kita coba langsung cek satu-satu, cek. Nah, itu dia. Kita akan coba sebentar ya, sebentar untuk musik karena saya menggunakannya lewat tablet. Jadi biar cepat pakai aux. Ya, saja. Ini ya, sebentar perhatikan teman-teman ya. Kita besarkan. Nah, jadi suaranya itu besar, cocok digunakan di outdoor maupun di indoor.
teman-teman. Harganya ini, kita sekarang masuk ke harga, harganya ini di online itu sekitar 160, di atas 150. Itu kita sudah cek semua 160 ya. Tapi mungkin di toko-toko ataupun di tempat-tempat konvensional itu bisa mencapai 175-185. Tetapi saya yakin ini di bawah 200. Ya intinya di bawah 200, jadi kalau Anda beli, dibilang pembelinya 200, Anda berhak menegonya. Ya, nego itulah fungsinya, Anda tonton video-video review dari kita. Jadi harganya yang wajarnya 160 itu sangat murah, 185 ya itu di bawah 200 lah ya. Oke, jadi ininya panjangnya ini cukup 35 cm kurang lebih ya. Jadi kalau didirikan ini 4 inci, jadi kalau digabung itu 8 inci power. Oh, speakernya ya. Jadi ini 8 inci, tetapi dipisah dua dual speaker dia, 4 inci. Thank you, itu saja teman-teman. Jika Anda suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you, tetap bersama kami di MBT Batam. Dadah.